wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, para ulama, para habaib, para kiai, Abdul Rahman Segaf, semoga sehat semuanya, amin. Sohibul Hajat, keluarga besar, Bapak Haji Sofyan Abdul Rahman, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman pendukung dari partai dan ormas yang hari ini hadir, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan teristimewa pemimpin kita yang insya Allah dengan dukungan, doa, perjuangan dan tawakal kita kepada Allah, tanggal 19 April Allah takdirkan Bang Haji Sandiaga Salahuddin Uno menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir, remaja, insya Allah kita tidak hanya di dunia bersua, semoga Allah jumpakan lagi kita nanti di surga. Amin. Ya Rabbah. Ibu bapak nggak usah khawatir. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul, beliau seorang pedagang, beliau seorang pengusaha. Nabi dididik untuk berkomunikasi kepada orang banyak. Nabi dididik untuk bisa menyampaikan apa saja dalam dialognya kepada orang banyak. Bahkan yang lebih penting dalam usahanya, Nabi dididik untuk jujur dan berkata benar. Beliau, Bang Haji Sandiaga Salahuddin Uno, siapa yang tidak kenal? Track record usahanya dari nol sampai pada puncaknya, sekarang hartanya udah triliunan. Bukan boleh maling, bukan boleh ngambil dari duit rakyat, bukan boleh korupsi, tapi hasil keringatnya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau komitmen, beliau jujur, beliau mau menepati janjinya dengan sesama rekan bisnisnya. Itu sudah dilatih puluhan tahun selama beliau menjadi seorang pengusaha. Betul gak? Bu, bu, kalau kemarin yang dikelola duit pribadinya, zakatnya ampun-ampunan, sedekahnya udah gak kehitung, bagaimana besok kalau yang dikelola emang duit ibu dan bapak? Duit Jakarta tuh kurang lebih 70 triliun. Oh, 1 triliun berapa miliar tuh? 1000 miliar kali 70, 70 ribu miliar. Duit siapa itu? Duit ibu dan bapak. Itulah kenapa Bang Sandi, Mas Anies punya program yang seperti ini. Ini bukan program yang gak mungkin, mungkin dingin. Kenapa? Orang ada duitnya kok. Yang 70 triliun tadi uangnya untuk apa? Untuk KJP Plus, KJS Plus, PPSU, transportasi murah, OKOC, rumah RP 0 rupiah, EDP 0 rupiah. Alhamdulillah. Jadi saudara jangan bingung, dari mana itu duit lu semua? Berapa jumlahnya? 70 triliun. Urusan pilgub DKI. Boleh cari track record saya, nggak pernah dari mulai zaman Sugiyoso, zaman Poke, zamannya Pak Jokowi, nggak pernah saya turun. Karena saya nggak punya kedekatan apa psikologis, nggak punya kedekatan pribadi. Saya dengan beliau nih udah lama kenal, jadi secara pribadi udah kenal bingit. Ada apa-apa enak ngomongnya kita. Ada sesuatu tinggal gue sambil di rumahnya. Ada rakyat yang miskin tadi ketika KJP-nya tidak berjalan, tinggal kita bawa ke balai kota. Betul gak? Oh. Enak lebih kepada sohib. Makanya saya hadir di tengah-tengah masyarakat Jakarta menjadi kartu garansi. Masya Allah. Berapa tugas saya di Bang Sandi?
jadi kartu garansi ji. Ibu beli kulkas, kartu garansinya nggak ada, jadi beli. Agak nyari saya jadi kartu garansi. Saya tinggal di Jakarta, bukan di Kerawang. Saya tinggal di Jakarta, bukan di Tangerang. Saya tinggal di Jakarta, bukan di Bogor. Jadi nyari rumah saya gampang. Tiap Sabtu awal bulan di rumah saya ada pengajian bulanan. Udah 5 tahun berjalan. Dan Bang Sandi tiap bulan hadir di pengajian saya. Kepangan dong. Jadi gampang nyari saya, gampang. Ntar kata lari lagi ke Solo itu melari mana? Gue tinggal di Jakarta. Ya, ketua tuh dia tahu tuh. Yang ketiga, saya berharap ibu dan bapak tidak berpengaruh dengan urusan sembako besok. Berapa sih sembako kita dapat? Saya mau tanya. 50 ribu, 500 ribu. Bukan kita 20 ribu, umur kita yang tinggi. 20 ribu kan 2 detik juga bisa dapat. 1 juta, 2 juta. Dikasih lo 3 juta ada? Gak usah ngomongin 20 ribu, 3 juta beli pulsa aja habis untuk kuota. Betul enggak? Betul enggak? Orang yang duitnya miliaran kalau mati dia enggak bawa. Masa gara-gara sembako iman kita lepas? Allah beri kasih kita banyak nikmat, salat jarang, puasa juga bolong-bolong, zakat kita pelit, sedekah kita ogah, nyari kesempatan yang ingin Allah kenapa sih? Nyari kesempatan nyenengin Rasulullah kenapa sih? Nebus dosa, nebus dosa, nebus dosa, nebus dosa. Kenapa saya bilang nebus dosa? Kebaikan besok Mas Anies dan Bang Sandi ketika menjadi gubernur akan menjadi amal jariah kita semuanya itu. Bukan cuma beliau yang dapat pahala, ibu dan bapak kita semuanya. Allah catat pahala sepanjang beliau memimpin 5 tahun di DKI Jakarta. Ini ada hadisnya, tidak main-main. Makanya saya bilang tadi, lebus dosa, nambahin pahala. Dosa kita udah banyak sama Allah. Allah kasih kita nikmat begitu banyak. Kapan lagi nyenengin Allah dan Rasulnya? Hari ini 19 April. Jangan ada yang pergi keluar kota, mau gak? Jangan ada yang ambil liburan keluar daerah. Apalagi ada yang pulang kampung, orang Jawanya, Sumateranya, Kalimantannya, Sulawesinya, Irian Jayanya, semuanya tetap tinggal di Jakarta pada tanggal 19 April. Setuju? Mudah-mudahan Allah takdirkan kebaikan untuk DKI Jakarta. Mudah-mudahan Allah jadikan Mas Anies dan Bang Sandi Assalamualaikum menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya Allah, berikan kekuatan kepada beliau, kesabaran dalam hatinya, amin, untuk terus bisa memberikan kebaikan kepada kami. Ya Allah, takdirkan Mas Anies dan Bang Sandi, amin, menjadi gubernur dan wakil gubernur. Ya Allah, istiqomahkan terus sebagaimana beliau hari ini dan kemarin-kemarin istiqomah menyapa kami, menanyakan tentang kami, bersilaturahim kepada kami. Kepada Engkaulah kami menitipkan harapan ini semuanya. Al-Fatihah. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.